Halo teman-teman Sound Engineer, bertemu lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio. Di video kali ini, saya akan mereview speaker 4-in polos tanpa merek. Seperti apa suaranya? Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, simak terus videonya. Di sini saya ada dua speaker 4-in teman-teman, dua jenis, yang satu daunnya berwarna putih sama yang satu warnanya hitam. Yang warna putih itu baru teman-teman, harganya Rp40.000 per biji. Jika kalian minat bisa hubungi saya lewat WA, nomor saya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk yang hitam ini bekas teman-teman, kemarin ada sekitar 23 biji, sekarang tinggal ini juga sudah dipesan orang, belum diambil. Untuk impedansi speakernya, yang putih itu 8 ohm dan yang hitam 4 ohm. Untuk wattnya saya nggak tahu karena di sini nggak ada keterangannya. Oke, langsung saja kita tes teman-teman. Ini saya cuma pakai equalizer ya. Bassnya saya turunin di sini. Kita kasih input. Equalizernya flat teman-teman, cuman saya potong di bassnya. Nah, untuk yang putih ini karakternya treble-nya lebih keluar teman-teman, sama low-nya lebih halus. Sekarang kita bandingkan sama yang hitam. Oke, ini yang bekas teman-teman, yang hitam ya. Kita coba. Masih flat teman-teman, saya potong bassnya saja. Nah, jadi yang ini karakter mid-nya lebih tebal teman-teman ya. Ini magnetnya juga lebih besar yang ini. Yang bekas yang hitam kita bandingkan. Bisa dilihat ya teman-teman. Magnetnya lebih besar yang bekas yang ini. Kalau teman-teman minat tinggal WA saja, nanti order lewat WA. Kalau yang jauh nanti bisa saya kirim. Kemarin juga habis ngirim ke Purwodadi. Teman-teman bisa cek di Facebook saya, Herman Q. Speaker 4-in ini serbaguna teman-teman, bisa kalian pakai untuk sound miniatur, untuk mid-nya. Bisa juga untuk speaker kolom. Dan bisa juga dipasang di mobil.
Suaranya lumayan kenceng dan juga bening. Sekali lagi untuk harga 40 ribuan teman-teman, per biji harganya 40 ribu, kondisi baru yang warna putih atau silver. Kalau teman-teman berminat bisa langsung WA saya, hubungi saya lewat WA, yang jauh bisa saya kirim. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan berhenti untuk terus belajar. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.